Okay guys, jadi buat next bahasan kita, karena sekarang nih bersama Presiden Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Komisariat Marangraya, yang terkenal solidnya nih guys. Jadi kira-kira nih Mbak, dari Marangraya sendiri, kira-kira apa sih visi dan misi yang dipunyai sehingga pengurusnya itu pada solid nih Mbak? Oke, pastinya untuk visi misi dari YAI Muda Malang itu sendiri ya sama seperti visi misi dari YAI Muda pada umumnya ya. Intinya kita mau meningkatkan profesionalitas anggota itu untuk menjadi calon akuntan yang profesional juga. Kita juga mengembangkan pengetahuan dan juga praktik akuntansi. Tapi kalau dari sisi bagaimana cara kita untuk solidnya itu, yang pertama kita bangun komunikasi informal, Mbak. Karena kalau menurut kami, ketika kita udah bisa bangun komunikasi informal dengan anggota, kita bisa bangun komunikasi formal itu dengan baik dan lancar kayak gitu. Kalau di Malang sendiri itu contohnya kami sering mengadakan kayak meet offline, kayak kita ngopi bareng yuk kayak gitu. Kita bahasanya di luar IAI, tapi menurut aku dengan cara kita membangun komunikasi informal itu kita bisa merangkul mereka. Oh, kita tahu apa yang mereka mau, gimana karakteristik mereka. Jadi kita bisa mengenal dan menyesuaikan mau bagaimana kita membangun komunikasi formal dengan mereka kayak gitu. Jadi kalau misal aku simpulin nih Mbak, bonding dari pengurusnya itu kita ajak chance nih buat nongkrong, buat happy-happy bareng, tapi di luar proker kayak iya, gitu kan bener Mbak. Banget. Oke, mantap nih. Nah, untuk yang kedua nih Mbak, kira-kira seperti yang disebutkan tadi, komunikasi informal. Nah, kira-kira cara buat tips and triknya komunikasi kita agar selama kepengurusan 1 tahun ini bisa lancar, gak ada miskom, itu gimana Mbak? Oke, yang pertama tentunya yang paling utama adalah komunikasi formal ya. Kalau kita di proker kayak gitu, kita tetap harus bangun komunikasi formal, tetap sesuai prosedur. Kayak misalkan apa yang mau disampaikan, job desk mereka apa. Tetapi di luar itu, kita juga harus membangun komunikasi informal. Misalkan nih kita hari itu ada rapat, rapatnya offline, kita ajak ngopi. Kita bangun komunikasi formal dulu. Habis itu setelah komunikasi formal, kita komunikasi informal untuk mempertegas apa yang udah kita bahas di rapat itu. Jadi kadang itu struggle-nya teman-teman kalau misalkan di komunikasi itu ketika mereka komunikasi formal, mereka itu biasanya kurang bisa menangkap apa yang disampaikan. Jadi kita harus ada penegasan ulang terkait komunikasi itu. Oke, mantep banget ya Mbak buat bondingnya itu, buat nantinya biar gak ada miskom. Bener banget. Selanjutnya sama 1 tahun kepengurusan. Iya. Oke. Nah, itu kan tadi cara buat bonding ke pengurus nih Mbak. Nah, kira-kira selain kita cang, snongki, dan apapun itu, kegiatan rutin yang dilakuin oleh Komisariat Malang Raya agar nantinya menjadi solid, yang bisa kita contoh nih Mbak, apa? Oke, yang pertama tentunya selain ngopi ya, ini untuk gen ini kita agendakan itu ada diskusi kayak gitu Mbak. Jadi dari aku sama Wapresku itu kayak ada agenda, oh kita diskusi bareng nih di ranah akuntansi, tapi skalanya itu yang ringan-ringan aja, itu yang pertama. Yang kedua itu kami juga memberikan PR buat human research untuk dapat merangkul teman-teman dengan caranya kita kumpul bareng selain ngopi itu biasanya kayak olahraga, mungkin kita ke wisata alam bareng kayak gitu. Jadi kalau di gen 9 ini itu yang akan kita bangun. Kalau di gen 8 lalu pun juga seperti itu, di tiap departemen itu pasti ada waktu buat mereka itu kumpul bareng, buat mereka itu merekatkan komunikasi juga hubungan mereka kayak gitu Mbak Sum. Oke. Jadi bukan hanya kita ya Mbak ya, selaku pres dan wapres kita, ada juga departemen HR nih teman-teman yang tupoksinya itu merekatkan antara pengurus. Jadi buat kedepannya silaturahmi kita antar anggota itu bisa terjaga dengan baik teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih, kira-kira peran dan tanggung jawab kita di organisasi ini kira-kira apa aja nih Mbak? Oke, menurut kami ya, menurut dari Malang sendiri, kacamata kami, peran dan tanggung jawab kita sebagai anggota muda itu tentunya yang pertama sebagai frontliner dari IAI Komisariat maupun IAI Wilayah itu sendiri. Karena apa? Karena kita kan anggota muda ya yang bisa mengkomunikasikan kepada mahasiswa. Jadi apapun informasi yang ada di IAI Wilayah Jawa Timur maupun Komisariat Malang Raya, kita adalah sebagai frontliner dalam penyampaiannya. Itu yang pertama peran kita. Kemudian tanggung jawab kita ada apa?
Yang pertama menurut aku tanggung jawabnya itu ya kita berperan sebagai anggota muda yang mampu membantu atau mewadahi teman-teman mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan skillnya dengan cara seperti visi dari IA itu sendiri, kita ada pengembangan praktek dan pengetahuan tentang akuntansi dengan menghadirkan program-program kerja yang menarik dan tentunya bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi di wilayah Jawa Timur maupun Malang Raya itu sendiri. Keren banget. Memang IAI Muda itu gak ada tandingnya gak sih, Mbak? Gak ada tandingnya, Mbak. Kayak organisasi paling top deh. Aduh, top banget sih itu, top, Mbak. Relasinya juga top banget. Mantep. Pengalamannya, relasinya keren-keren banget. Iya, benar banget. Tadi kan udah di-spill nih. IAI Muda ini mengadakan acara-acara yang berkompeten seperti itu. Nah, kira-kira cara untuk meningkatkan kompetensi sendiri dari pengurus supaya solid itu gimana, Mbak? Oke, tentunya kalau kita berbicara tentang menyelenggarakan kegiatan, kita kan tidak terlepas dari sebuah planning dan juga aktualisasi dari kegiatan itu ya. Dari kegiatan yang telah dijalankan, tentunya teman-teman kita perlu melakukan sebuah evaluasi. Karena apa? Karena sebuah acara itu tanpa evaluasi ibaratkan nasi kotak tanpa nasi. Soalnya misalkan kita melakukan kegiatan terus nggak berjalan dengan lancar, kita nggak melakukan evaluasi dari mana kita tahu penyebab dari ketidaklancaran acara kita itu. Nah, kalau di Malang sendiri itu, kalau untuk misalkan menyelenggarakan kegiatan, kita evaluasinya itu ada beberapa aspek, Mbak. Yang pertama evaluasi berbasis acara, dan kedua ini baru aja kita akan lakukan adalah evaluasi berbasis riset. Kita kan di IAI Muda ini kan ada beberapa program kegiatan yang tentunya itu menambah pengetahuan dan juga praktik akuntansi dari teman-teman mahasiswa akuntansi. Dan disitulah evaluasi berbasis riset itu perlu dijalankan. Contohnya nih, misalkan kita menyelenggarakan untuk program kerja unggulan kita seperti ASC ya teman-teman. Jadi setelah ASC itu berjalan, kita akan kasih pretest sama posttest. Nah, pretest sama posttest itu sebagai alat evaluasi berbasis riset kita. Apakah pengetahuan yang disampaikan oleh pemateri itu sudah masuk ke peserta atau tidak? Misalkan memang sudah masuk, atau posttestnya mereka itu baik dari pretestnya mereka, berarti acara kita berjalan dengan lancar atau sukses untuk risetnya. Tetapi misalkan posttest mereka itu ternyata lebih jelek dari pretest mereka, maka dari itu kita harus mengetahui apa nih yang salah, dari segi materinya kah, penyampaian materi kah, atau dari segi konsep acara kegiatan kita kah yang kurang, seperti itu. Wih, benar-benar komprehensif ya teman-teman buat penilaian untuk meningkatkan kualitasnya pengurus anggota mudanya, seperti itu. Nah, kira-kira nih Mbak, untuk selanjutnya, karena Malang Raya ini kan terkenal jiwa-jiwa solidnya. Nah, kira-kira untuk menghormati dan menghargai antar pengurus itu caranya gimana nih biar bisa kita contoh, baik itu dari Jatim sendiri maupun komisariat yang ada? Oke, untuk segi menghormati maupun menghargai ya, sebenarnya sangat sederhana. Di sini kan kita ada tingkatan semester. Tentunya teman-teman meskipun dalam komunikasi informal, komunikasinya nggak formal yang harus ada tingkatannya gitu, teman-teman masih harus tetap memandang segi semester. Misalkan nih contohnya, aku sama Mbak Zoom, misalkan Mbak Zoom semester 7, misalkan aku semester 5. Jadi kan dalam komunikasi kita itu tetap harus sopan lah kayak gitu, meskipun ranah komunikasi kita itu informal kayak gitu. Keren banget ya, berarti kita terpatok dengan adanya tingkatan itu, tapi kita nggak terlalu kayak senioritas. Iya, bener banget. Bener, jadi ya, jangan membatasi diri atau terlalu mendoktrin adik-adik kita kayak, oh aku semester 7 nih, kamu semester 5, harus hormat. Nggak kayak gitu, tetapi ya, menurut kami hormat itu tercipta secara alami. Ya. Jadi kayak dari cara kita menghargai pendapat seseorang, itu otomatis seseorang itu juga akan menghormati kita kayak bener gitu banget, Mbak. Aku setuju sama itu. Jadi di sini IAI Muda gak ada antara batasan junior dan senior. Jadi kita di sini sama, namun kita di sini masih ada batasan, seperti itu teman-teman. Nah, tadi udah disebutin semuanya. Mungkin yang terakhir kita mau tanya nih, Mbak. Untuk evaluasi tadi kan ada dua ya, Mbak. Evaluasi acara dan evaluasi by riset. Iya, betul. Nah, selain dua evaluasi itu, apakah ada lagi untuk melakukan evaluasi di kepengurusan? Oke, kalau evaluasi di kepengurusan ada, Mbak. Kita dari Komisariat Malang itu setiap bulannya itu ada program sereal.
Jadi teman-teman Departemen HR itu mengagendakan untuk serial tiap departemen. Jadi teman-teman HR berusaha untuk mendengarkan apa keluh kesah mereka dan apa yang harus mereka perbaiki. Jadi selain evaluasi di acara kita, juga ada evaluasi tentang bagaimana kinerja kita di kepengurusan. Plus di Malang itu juga ada namanya Staff of the Moon kayak gitu. Jadi kita juga akan menilai teman-teman yang kinerjanya baik selama 1 bulan itu kayak gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Mungkin dari yang disebutin tadi, acara-acaranya itu juga beberapa juga kami adakan di IAI Jatim juga teman-teman. Jadi kita saling melengkapi agar nantinya proker maupun agenda kami menjadi lebih baik seperti itu. Nah, kira-kira nih Mbak, yang terakhir banget, target Komisariat Malang Raya dalam kepengurusan yang sekarang ini dipimpin sama Mbak Dwi, kira-kira apa nih Mbak? Oke, target kami untuk tahun ini pastinya untuk segi kegiatan kami memperhatikan sisi kualitas bukan kuantitas. Jadi pada tahun ini targetnya itu memang untuk kinerja kami di ranah akuntansi itu bisa meningkat kayak gitu. Contohnya mungkin ada kayak diskusi-diskusi internal, diskusi dengan Hima Mitra. Tentunya kita akan merencanakan adanya kegiatan kolaborasi dengan Hima juga. Kemudian untuk hal yang lain itu sekarang di Komisariat Malang itu ada namanya IAI Muda Berkarya. Jadi target kami teman-teman IAI Muda itu punya sebuah karya gitu Mbak, yang mana mereka itu membuatnya dari IAI Muda. Gimana bentuknya? Bentuknya itu mereka melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan, nanti dibimbing oleh salah satu dosen yang jadi pengurus dari IAI Komisariat. Dan untuk targetnya sendiri, jika memang memungkinkan, nanti untuk karya itu akan diterbitkan di salah satu jurnal seperti itu. Wah, keren banget nih guys buat kepengurusan dari IAI Muda Komisariat Malang Raya yang dipimpin oleh Mbak Dwi. Yeay. Jadi selanjutnya nih guys, kita bakal masuk sesi games bersama dengan Mbak Dwi. Oke guys, jadi kita akan bermain games di Fishbowl ini, yang mana di dalamnya akan ada soal seputar akuntansi dan organisasi. Nah, nantinya mekanisme dari games ini bakal dijawab bergantian oleh Mbak Dwi dan oleh saya. Oke, kita bermain dulu. Silakan Mbak. Oke. Mana ini? Gak ada. Ada, coba dicari-cari, digali-gali. Oke, ini pertanyaan kubat samaan ya? Iya. Si. Langsung? Langsung aja. Oke. Apaan tuh? Apaan tuh? Kebalik. Oke. Yang pertama. Aduh, deg-degan nih. Deg-degan banget ya. Ini soalnya berhubungan dengan duit. Sebutkan macam-macam metode penyusutan. Oke. Buat metode penyusutan itu ada... Ayo apa? Aduh, aku blank ya. Ada... Average. Yes. Terus... Double declining. Oke. Okay. Terus... Satunya itu apa? Yang garis lurus itu? Yes. Ya, betul itu. Kurang satu lagi sih, Mbak. Ini jumlah angka tahun. Oh, ada 4 ini berarti. Oke. Okay. Yeay. Okay. Udah terjawab nih, guys. Keren kan? Aku ya. Oh, iya. Oke. Okay. A few moments later. Kita bacain ya. Iya. Menurutmu apa saja gebrakan baru yang akan kamu lakukan selama jadi ketua di anggota muda IAI? Oke, gebrakan baru yang akan saya lakukan ketika menjadi ketua IAI. Yang pertama tentunya seperti yang udah aku sampaikan tadi adalah diskusi internal kayak gitu. Jadi kita akan lakukan agenda untuk diskusi internal. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan teman-teman akuntansi tentunya, dan juga menambah soft skill teman-teman akuntansi di bidang public speakingnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada gebrakan IAI Muda itu harus punya karya kayak gitu kan Mbak. Jadi seperti yang sudah aku sampaikan tadi bahwasanya ada IAI Muda Berkarya, yaitu menghasilkan sebuah paper atau penelitian tentang bidang akuntansi kayak gitu. Wah, keren banget nih teman-teman buat gebrakan Presiden IAI Muda Jawa Timur Komisariat Malang Raya Mbak Dwi Cahya. Yeay. Oke. Okay, next. Apa lagi? Oke, ini agak sulit ya. Iya.
Kebanyakan di bola-bola putihnya ya Mbak ya. Iya, okay. Kayaknya sampai terbang-terbang gitu. Betul tadi. Betul banget. Kena angin. Kita lihat. Apa ini ya Allah, semoga dapat yang organisasi aja. Loh, ayo. Apa nih Mbak? Oh my God, apa ya ini? Sudah siap? Siap banget. Siap pastinya. Banget dong, oke. Okay. Apa saja sih yang bakal kamu ubah untuk menjaga internal, terutama IAI Muda ini sendiri? Oke, okay, buat mengubah ya Mbak, mengubah? Untuk menjaga. Oh, menjaga internalnya, yes, mungkin betul. Biar gak bosen, nah, biar gak ada yang hilang itu mungkin. Bener, itu banget, itu permasalahan yang oh my god sih. Yang kompleks kan, yang rumit. Apalagi kan kita beda dari latar belakang kampus yang berbeda-beda. Jadi iya. Jadwalnya itu sering kayak tabrakan bener. Banget. Kita harus menyesuaikan antara kampus ini. Iya, betul aduh sekali. Ya Allah. Oke, jadi, apa nih tipsnya Mbak? Buat menjaga internal pengurus nih teman-teman, buat menyamakan persepsi, intinya di sini kita harus saling terbuka satu sama lain, gak ada yang ditutupi, semuanya harus diflorin semua biar kita semua saling tahu teman-teman. Jadi kalau misal ada masalah ini kita bakal cari solusinya, kayak gitu sih Mbak. Oke, bagus banget. Oke, okay. Iya, next. Ini berapa teman-teman? Masih banyak kah? Kayaknya masih 50 okay. Soal lagi deh Mbak itu. Wow. Apa tuh? Oh ini agak mikir sih Mbak, akuntansi. Kira-kira ada berapa jumlah PSAK? Mampus ini. Aduh, berapa ini? Udah lama ya nggak buka PSAK, ada berapa ya? Ada bisa bantu nggak? Wah, nggak bisa nih Mbak, karena teman-teman di sini juga belum tahu jawabannya Mbak. Aduh berapa ya? Atau aku cip-cip aja kali ya teman-teman. Ini di sini pemirsa yang tahu. Berapa sih PSAK bisa di-searching juga ya kalau aku kalau salah. Kalau enggak komen. Komen, komen banget di komen. YouTube kita. Iya, biar teman-teman sama-sama tahu nih. Oh, kira-kira PSAK-nya ada berapa kayak iya. Gitu kan. Penuhin chat kolom kita, subscribe, like, dan share lainnya buat tahu. Bener, nanti teman-teman diajak nih, ada berapa ya PSAK-nya kayak gitu. Iya, karena kita di sini belum tahu berapa jumlahnya. Iya. Padahal iya. Kita anggota muda kan? Iya. Ada nih Mbak member anggota muda. Member anggota yang mana muda. Kita bisa akses online PSAK. Iya, teman-teman harus daftar jadi member nih ya. Iya. Harusnya ya. Mungkin ini jadi teka-teki aja ya Mbak Zulia. Iya, teka-teki aja. Buat teman-teman jawab di YouTube kita aja kali ya. Iya, betul banget. Keren banget. Keren. Oke, okay, next aja kali ya. Next. Oke. Okay. Yeah. Silakan Mbak. Wah, ini pertanyaannya tentang organisasi lagi Mbak Zul. Jadi sangat-sangat mudah. Oke, okay. Aduh ini kayaknya merambah ke pesan-kesan deh. Terharu gak sih kalau kayak gini itu ya. Oke, okay. Hal apa saja yang buat kamu betah di anggota IAI Muda? Hal apa saja, oke okay. Aku jawab ya teman-teman. Jadi yang membuat aku betah sama saat ini jadi pengurus selama dua periode ini iya. Berjalan dua periode teman-teman, karena di sini kita semua merupakan mahasiswa akuntansi berasal dari universitas yang berbeda-beda. Jadi harapannya di sini saya bisa menjalin relasi dengan mahasiswa akuntansi yang ada di wilayah Jawa Timur kayak gitu. Nah selain itu kita juga akan menambah pengalaman nih Mbak selama kita menjadi pengurus anggota muda, kayak gitu sih Mbak. Oke, dari segi relasi dan pengalaman gitu ya Mbak Zum. Oke, bagus-bagus. Oke, silakan berlanjut. Banyak banget ya Mbak. Iya, saya capek ini sudah. Yuk. Wah, udah kosong-kosong nih Mbak. Kayaknya udah habis. Masih belum. Duh, habis nih Mbak. Wah, oke. Aduh, deg-degan ini. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh kayak apaan gitu? Tuh? Oke. Okay. Oh gampang kok Mbak. Gampang banget. Organisasi. So easy? Easy peasy. Oke. Apa yang kamu lakukan jika ada staff yang susah diatur atau suka ngilang? Oke, okay, itu sangat sederhana sekali ya. Tentunya kita harus mendekati dia. Kita tidak bisa secara gamblang di depan teman-teman anggota muda lainnya. Hey, kamu kemana? Nggak boleh. Tentunya kita harus tanya secara pribadi. Kamu kemana? Ada kesibukan apa? Kenapa kok ngilang? Kayak gitu. Karena apa? Karena kan
kita nggak tahu ya Mbak, orang itu punya struggle-nya masing-masing. Benar. Dia juga urusannya nggak hanya di IAI Muda Benar. Aja, pasti ada urusan lain. Jadi kita perlu memahami secara psikis dia maunya apa, masalahnya apa, kayak kita bisa mendengarkan dan menjadi tempat curhat buat dia. Tentunya saja di IAI Muda sendiri itu adalah tugasnya apa? Departemen HR untuk bisa memahami teman-teman anggota IAI Muda itu sendiri tentang terkait masalahnya ataupun apa kemauannya ke depannya, kayak gitu. Iya, benar banget Mbak. Itu merupakan cara kita ya Mbak? Iya, benar banget. Kita nggak bisa langsung negur di hadapan banyak orang. Kita bisa deep talk bareng nih. Kira-kira gimana sih kondisimu, kayak gitu kan? Iya, benar banget. Mungkin udah cukup sekian Mbak games kita kali ini. Udah banyak. Banyak banget. Yang udah kita jawab dari games ini. Padahal aku masih mau nambah loh ya. Enggak udah, enggak usah deh. Enggak usah. Oke. Okay. Nanti teman-teman baring ya kayak gitu. Oke, mungkin cukup dulu buat games kali ini. Kalau misalnya kita mau lagi next aja, okay, kita bikin konten lagi. Iya, okay. Benar banget. Nah, teman-teman, itu dulu konten kolaborasi kita bersama IAI Muda Jatim dan IAI Muda Komisariat. Nah, untuk sekarang ini Komisariat Malang Raya. Sekian, terima kasih. See you di konten selanjutnya, teman-teman. Sampai jumpa. Kita mau wawancara masyarakat sekitar. Ini sih bersih, cuma bentar ada industri di atas. Ini mas, jawaban mas. Ini yang penting.